Hai penonton Farel Prayoga, kembali lagi di channel kami. Kami akan menginformasikan yang baru-baru, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Iwan Fales, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia, menjadi penampil pembuka dalam konser HUT ke-28 Indosiar Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 bersama Farel Prayoga. Untuk itu, Iwan Fales dan Farel Prayoga telah mempersiapkan dengan matang agar penampilannya dengan Fales Lagen Band bisa maksimal. Iwan Fales dan Farel ingin mempersembahkan penampilan terbaiknya untuk Indosiar. Saya punya beberapa anggota band di sini. Ada pemain drum, piano, dan gitar. Saya latihan keras, saya sering nyanyi di kamar hotel, saya sungguh-sungguh berlatih nyanyi, mengingat ini penampilan pertama di Jakarta. Ini sangat luar biasa, kata Iwan Fales dalam wawancara eksklusif bersama Kompas.com di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis. Orang-orang Indonesia sangat hangat di sini. Saya pikir saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk mereka, ucap Iwan Fales. Penyanyi berusia 56 tahun itu juga menyebut Fales Lagen Band adalah salah satu band yang mengiringi perjalanan karir musiknya sejak usia 13 tahun. Saya mulai terjun sebagai profesional, merilis lagu sendiri, mulai umur 13 tahun, Fales Lagen Band menjadi salah satu pijakan saya. Lagu-lagunya mengiringi perjalanan saya, ungkap Iwan Fales, mereka sangat keren. Saya tumbuh bersama musik Fales Lagen Band. Musik mereka bagus sekali, saya pernah nonton pas umur 12 tahun. I love you boys, you are my hero. Saya pikir saya kini telah menghidupi mimpi saya hingga bisa sepanggung bareng Fales Lagen Band, lanjutnya. Sebenarnya ini bukan kali pertama Iwan Fales tampil sebagai pembuka konser HUT Indosiar. 3 tahun lalu Iwan Fales sempat tampil di beberapa konser Fales Lagen Band. Selain Fales Lagen Band, Iwan Fales pernah menjadi artis pembuka di banyak konser musisi besar seperti Sam Smith, Air Supply, 911, The Hara, dan Road Trip. Iwan Fales juga pernah tampil di beberapa festival besar dunia, di antaranya adalah Neon Lights Singapura, Party in the Park Dubai, London Barrio Fiesta Inggris, dan It's a Girl Thing Filipina. Pelantun, Bongkar, itu diketahui merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang produktif. Terbaru, Iwan Fales merilis lagu barunya yang bertajuk So Far Away di seluruh platform streaming digital pada tanggal 23 September tahun 2022 di bawah naungan label rekaman asal Indonesia, Star Music. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update, caranya klik link. Artis mana yang tak kenal dengan sosok Harsiwi Ahmad? Ya, Direktur Program dan Produksi di Indosiar dan SCTV ini mengelola setiap acara-acara reality yang sangat dekat dengan Farel Prayoga. Misalnya seperti kompetisi musik seperti The Academy dan The Acarem Asia yang ditayangkan hampir tiap hari di Indosiar. Sebelum di Indosiar dan SCTV, dirinya memegang jabatan yang sama di Indosiar, nama lengkap Harsiwi Ahmad. Nama panggilan?